Halo Monix Lover, welcome back again to Monix Channel. Fitri Mawar di sini. Seperti biasa, aku mau bahas yang unyu-unyu dan murmur banget loh. Kalian pasti suka banget. Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu. Oh iya, sebelum mulai aku mau ngasih tahu ini tuh tidak disponsori oleh toko ini. Jadi ini pure aku beli sendiri, tapi aku pengen sharing buat kalian bahwa toko ini tuh lucu banget. Produknya lucu-lucu banget, murah-murah banget, serba ada. Keep on watching. Ini dia, kali ini aku mau ngebahas produk-produknya di tokonya Mr. DIY. Kalau kalian belum tahu, ini tuh tokonya tuh lucu-lucu banget, barangnya lengkap banget. Hampir di semua mall ada. Ini tuh kayak mulai dari aksesoris handphone, aksesoris rambut, mainan, dekorasi, bahkan sampai perkakas pun ada. Kalian pasti suka banget. Nah, sekarang aku mau review barang-barang yang unyu-unyu gitu. Ini dia isinya, ini tuh pulpen-pulpen lucu dari Mr. DIY. Lihat ini, lucu-lucu banget. Look, ini tuh pulpen heart gitu, ada payet mermaidnya, jadi dual color. Lihat, tuh jadi emas gitu, lucu banget gak sih? Ini tuh murah banget, nggak lebih dari 15.000. Wow. Next, ini ada yang pow gitu, lihat lucu banget. Ini yang watermelon, lihat lucu banget, ada pernya gitu. Ini murah banget, kalau nggak salah yang dua ini tuh 8.500. Nah, ini yang pompom juga lucu banget, gede gitu. Polkadotnya beneran, ini gak nyesel beli, murah banget. Terus ini ada tempat pensilnya juga, lihat warna Tosca. Ini bakal aku simpan di ruang kerja gitu, lucu banget kan. Terus ini ada tempat koin gitu. Nah, ini juga payetnya yang mermaid gitu juga, yang dual color. Look, lihat, jadi ada duduk, jadi ada dua warna gitu sama silver. Ini bling-bling banget loh, look. Lucu banget kan. Selain itu ada juga, aku udah punya aksesoris beberapa dan bantal-bantal kayak gitu. Mau lihat nggak? Aku liatin ya. Nah, ini yang aku beli di DIY, itu bantal duduk gitu, lihat lucu banget. Gambarnya dolphin, bukan ya, ini gambarnya whale gitu kan, paus. Ini tuh bisa diikat di kursi gitu tuh. Maaf, ini studionya kecil banget, jadi gak muat. Ini lucu banget, ini squishy, empuk banget. Ini murah banget loh. Terus ada juga bantal yang bulat kayak gini. Ini motifnya banyak banget, yang bulat-bulat kayak gini. Lucu banget, murah-murah banget di sana. Dan untuk aksesoris aku punya ini, jepit rambut gitu, lihat. Bagus banget ini. Ini murah banget. Kalian gak akan nyesel datang ke toko ini. Aku gak promosi, tapi aku bener-bener excited banget sama produk-produk di toko Mr. DIY ini. Bener-bener lengkap semua ada. Anak-anak, dewasa, laki, perempuan, ada produknya di sana. Sekian pembahasan haul Mr. DIY aku. Gimana menurut kalian? Ini lucu-lucu banget kan? Ini gak tahu kenapa aku tiap ke mall nggak afdol kalau nggak masuk ke toko Mr. DIY, dan nggak afdol juga kalau aku nggak beli sesuatu di sana. Bahkan ada juga jam tangan harganya murah banget, nggak lebih dari 30.000. lucu-lucu banget, coba deh ke sana. Benar-benar happy banget gitu loh kalau masuk ke sana. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe juga ya. Terus kalau kalian follow IG aku, bakal ada giveaway gitu loh. Jangan lupa di follow IG aku juga. See you in the next video. Makasih udah nonton. Thank you. Bye.